Astaghfirullah, 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 Rabbi fir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 Rabbi jinna ilman nafian wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 anta salam wa minka salam salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 fa'ataina rahmatassalam wa warisa darassalam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabahasuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, anak, istri kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita mudah-mudahan makin dekat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang belum bermimpi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat ditunaikan hajatnya untuk bermimpi dan diucapkan salam oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Lihormati Lil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya, yang lihormati Lil Habib Gozi Al-Kab, adik dari Habib almarhum Habib Faisal Al-Kab. Lihormati Habib Husain As-Segab. Lihormati Habib Abdullah Al-Kab. Ah bukan, Asegaf lah anaknya Habib Husain, enggak salah lah. Habib lah. Oh, Aro hilang keturunan Habib langsung. Lihormati Lil Habib Abdullah Al-Hafsi, Masya Allah. Makin tampan terus ini nih. Masya Allah. Nah, kau aja lah jadi Habib lagi. Nah, amin, Insya Allah tunai hajat Habib lah. Lihormati guru kita Kiai Haji Mas Kuni Al Simpang Jagung lah. Nah, Al Simpang Jagungi lah, Al Simpang Jagungi. Nah, Jagungio. Kemudian guru kita Tarmiji, Kiai Haji Tarmiji dan Kiai Haji Mulyadi. Masih kita bicara tentang alam ruh nantilah, guru Mulyadi lah, guru anu suka aja kelalah. Kemudian guru Amin. Nah, guru Amin ini Amin apakah kada tahu kita nah. Nah, ini suaranya merdu ya. Senang kita mendengar, terasa bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Guru Maksad dan guru-guru yang lain yang hadir sekalian, mudah-mudahan diijabah Allah. Allahumma tawil umurahum wa sahhi jasadahum wa sabit imanahum wa asin amalahum wa ilal khair qaribhum waj'allahum min awliya'illah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani mengingatkan kita betapa orang yang bisa memahami ma'rifatullah, memahami zohir, kemudian batin, memahami syariat, di balik syariat itu ada hakikat, itu saja sudah mencukupi baginya untuk duduk dalam lembah hakikat subhanallah. Lembah hakikat itu suatu lembah yang penuh kedamaian, di mana hati kita sudah merasa nyaman bersama Allah, sudah merasa nyaman mengingat Allah, sudah merasa satu badan untuk berzikir kepada Allah, sudah terasa darah kita mendesir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika disebut nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya Allah, Nabi pun ketika disebut namanya bergetarlah hatinya, jadat imanau, bertambahlah keimanannya, subhanallah. Itu indah sekali kalau sudah seperti itu. Kalau belum, mudah-mudahan sedikit demi sedikit. Sehingga mulailah dia sulit melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, ini unik sekali. Kalau biasa orang gampang lupa dengan Allah dan Rasulnya, banyak lupanya kepada Allah dan Rasul. Adapun orang sudah duduk di lembah hakikat ini, dia sulit lupa dengan Allah dan Rasulnya subhanallah. Lima aja, kenapa? Karena sudah diberikan Allah nur Allah di hatinya, ditempatkan nur Allah di hatinya, sehingga nur itulah yang selalu mengikutinya dan
menjadi motoriknya, menjadi penggeraknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamta fi maqamika, maka tetaplah engkau di maqammu itu, jangan lagi berpindah dari maqam itu. Wahdaka bika harsaka, saat itu sesungguhnya engkau telah memanen hasil perkebunanmu, memanen hasil tanamanmu, mengetam hasil usaha kamu selama ini untuk mendapatkan. Bila engkau sudah di sana, wasarul qalqa inda kaswari wal asjar, nanti engkau akan melihat makhluk-makhluk selain dirimu. Engkau lihat kaswari wal asjar, seperti bangunan dan pohon-pohon rindang saja lagi, tidak memiliki makna kecuali maknanya satu, kekuasaan atau di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada saya berikan gambaran begini. Ada dulu ya, kita di mungkin daerah Tamban atau daerah Anjir ya, kalau perampok sungai itu mau merampok kapal pedagang, biasanya itu biasanya perampok itu memberi teror dia sebelum mendatangi itu, dalam jarak beberapa meter mengangkat apa, mengangkat samurai atau mandau, digerak-gerakkannya begini. Itu mengakibatkan si pedagang yang naik kapal itu takut, karena dia waktu itu memacu kapalnya supaya tidak bisa dikejar oleh si perampok itu. Saat itu pikiran pedagang itu pasti satu saja, dilihatnya seolah-olah perampok itu akan mematikan dirinya, ya kan? Seolah-olah perampok itu pastilah ujung keberuntungannya, dia pasti mati kalau didekati perampok. Akhirnya dia lari sekuat-kuatnya. Sama aja Pak Loi waktu kecil, kalau soal dikejar anjing paling cepat dia ada larinya. Ya kan? Nah, itu tuh. Nah, saat itu si manusia itu tenggelam takut dengan makhluk namanya. Seolah-olah di situ sudah tidak ada harapan hidup lagi baginya. Sedemikian rupa dia memacu perahunya supaya tidak dapat dikejar oleh perampok. Sementara si perampok mengacungkan pedang, mengacungkan benda tajam itu supaya mempertakuti. Nah, itu terbalik dengan kasus tadi. Pada kasus ini orang itu di lembah kemanusiaan, di lembah makhluk. Nah, yang kita bicarakan adalah di lembah Allah. Maka saat andaikan orang pedagang tadi di lembah Allah, dia tidak takut lagi, karena dia tidak melihat perampok itu bisa mematikannya atau kuat atau mampu mematikannya. Subhanallah. Karena si orang ini sudah berada di lembah hakikat. Andaikan seperti itu. Itu bedanya. Jadi rasa takut manusia ini sudah di lembah hakikat itu hilang, berganti hanya takut kepada Allah. Dia melihat perampok malah terbalik, yang bisa mematikan dirinya hanya Allah. Bisa jadi matinya di ujung pedang perampok, hakikatnya juga adalah karena Allah menghendaki, atau sebaliknya perampoknya yang mati. Nah, atau selamat. Apapun yang terjadi, hanya Allah yang menentukan dirinya, bukan manusia, bukan si perampok itu. Nah, itu lembah hakikat namanya. Jadi dia sudah berada di lembah hakikat. Habib kepada Allah. Nah, jadi kita dapat mengukur diri kita apakah sudah kita berada di situ. Bila sudah itu, engkau melihat makhluk ini seperti bangunan, seperti pohon-pohon yang berjejer. Wastawa indaka hamidahum wazimahum, tidak ada lagi bedanya bagi kamu, karena makhluk-makhluk yang lain itu hanya sebagai pohon saja. Apa sih artinya pohon? Apa sih artinya bangunan? Bila mereka memujimu ataupun menghinamu, bila mereka mengkritikmu
atau mencampakkanmu, bagimu sama saja. Pujian dan celaan manusia itu tidak berarti apa-apa. Bagaikan seperti pohon-pohon yang melambai-lambai saja. Bagaikan pohon-pohon yang berbaris atau bangunan yang berbat. Tidak ada terasa apa-apa di hatimu. Yang engkau rasakan tetap nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikbaluhum wa idbaruhum. Orang yang mendukungmu atau orang yang tidak mendukungmu, yang membencimu atau yang membelakangimu atau yang menipu kamu, sama saja bagimu. Tasiru baniyahum wa naqadiyahum. Bahkan di pikiranmu begitu gampangnya saat itu. Bagimu semua itu adalah bangunan yang bisa kamu bangun atau seperti bangunan yang bisa engkau robohkan. Seperti pohon, Anda melihat pohon itu tersekandak kita enggak? Bisa kita, kalau kita tebang, apa dah daya pohon? Yalah. Ya kan? Kalau kita biarkan, ya hidup dia, tetap aja terus hidup. Begitulah keadaan jiwanya melihat makhluk ini, semuanya di bawah ketergantungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi dia melihat makhluk itu, wah, orang mengkritik dirinya atau mencela dirinya, wah, yang mencela sendiri bergantung kepada Allah. Aku bergantung kepada Allah, orang itu bergantung juga kepada Allah Subhanallah. Tatasarrafu fihim biizni khaliqihim. Maka gampanglah bagi Allah memalingkan keadaan mereka dengan izin-izin daripada Tuhannya. Nah, ini artinya apa? Syekh mengisyaratkan makom seperti itu sudah makom aulia Allah sebenarnya. Jangan kamu, kalau kamu berada di sana, jangan kamu ribut lagi soal-soal itu. Karena sedikit saja Allah berkehendak, semua itu akan hancur. Jadi kamu jangan ribut. Karena di dalam hadis qudsi kan begini, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku nyatakan perang memusuhi orang tersebut. Jadi kalau kamu sudah di makom hakikat itu, memahami, mengenal Allah, jangan takut lagi. Karena ada yang menentukan. Kalau sudah dia berkehendak, siapapun tidak bisa lagi dalam hal ini. Jadi jangan terlalu kecewa dalam hidup. Tetaplah bersama Allah, karena keadaan itu tidak bisa diraih oleh seseorang. Itulah yang firman Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya janun. Sesungguhnya awliya Allah itu tidaklah mereka merasa takut hatinya, tidak gundah gulana. Walahum ya janun, mereka tidak juga merasa khawatir dalam hidup ini. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan pian kawas punya. Janji Syekh semalam, orang yang belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jalani ini, insya Allah akan diangkat Allah menjadi aulia, aulia Allah, asal diikuti beliau, insya Allah. Karena yang berkata ini adalah Sultan Aulia ya, Syekh ini kan Sultan Aulia, jadi ya namanya pangeran bisa mengangkat orang juga. Ya lah guru lah. Nah itu, ntar itu. Ya atikal hal waribat. Allah memberi kepadamu suatu keadaan, waribat, ikatan batinmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampang sekali Allah ila yaddi qalbika. Bahkan Allah bisa meletakkan kekuatannya di tangan hatimu, di dalam hatimu. Nah, jadi orang seperti ini bisa sampai nanti diberikan Allah karamah. Karamahnya di mana? Kekuasaan Allah diletakkan Allah di hati orang ini. Karena itu kalau Anda sudah berada di hakikat, hati-hati hatimu. Jangan mudah mencela orang, nanti orang tercela. Atau dengan anak, bungol anaknya, jangan, nanti bungol anak. Bodoh anakku nih, nanti dia jadi bodoh. Karena Allah meletakkan kekuasaannya, kekuatannya. Subhanallah.
Ini berbahaya sekali ya. Wa yaruddu tauqiha fi yadi qalbika. Allah membalaskan apa-apa yang ada di dalam hatimu itu di dalam apa yang dikehendaki oleh hatimu itu bisa terjadi. Itu bahayanya, Bibi. Kalau orang dulu, kalau orang dulu kan banyak hati-hati mengamalkan ini jar, nanti mulut jadi pahit jar, gitu ya lah, ya lah, kan gitu. Dulu pernah dengar lah. Nah, kalau ini Syekh mengatakan para aulia Allah itu tidak begitu. Cuma berbahayanya mulutmu bisa jadi kekuatan, hatimu bisa jadi kekuatan. Subhanallah. Nanti kita bicara tentang kisah di kitab Gunyah ya, insyaallah malam ini insyaallah. Nah, wal alamatu ila yadi sirrika, itu sudah ada tanda-tandanya pada sirmu. Nah, ini bahayanya. Jadi jangan mudah mencela orang, nanti terjadi apalagi terhadap anak dan istri. Atau sebaliknya, yang justru dilakukan paling banyak adalah memuji orang lain, menyenangkan orang lain. Ketemu dengan orang, mudah-mudahan engkau banyak rezeki, mudah-mudahan nikmat Allah selalu padamu. Hanya dengan ucapan itu bisa akan terjadi kun fayakun. Syaratnya orang itu berada di lembah hakikat namanya. Masya Allah, Bib. Jadi ini hati-hati kalau sudah lembah di situ. La kalama hatta yasahu haja wa illa fakun akilan. Tidak ada lagi perkataanku tentang ini selain engkau harus memahami dengan baik maksud perkataanku itu tadi, kata Syekh. Subhan. Inilah yang disebut dengan kekuatan hati seorang yang sudah berada di lembah hakikat dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang bisa mengenali Allah dalam kehidupannya. Subhanallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walailu dajaa.